Pementasan wayang kulit Kidalang Eko Suwaryo sudah mulai digelar di tengah pandemi COVID-19. Pegelaran wayang di masa pandemi memang berbeda dari biasanya. Seluruh kru diwajibkan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Penerapan protokol kesehatan dilakukan secara ketat. Di antaranya dilakukan penyemprotan armada pembawa gamelan hingga penyemprotan panggung sebelum acara dimulai. Penerapan protokol kesehatan juga dilakukan para pendamu gamelan dan pesinden dengan cara mencuci tangan dan menggunakan face shield atau masker selama pegelaran berlangsung. Kidalang Eko Suwaryo yang sudah mengenakan masker pun tampak mencuci tangan menggunakan sabun sebelum naik panggung. Selama pementasan berlangsung, semua diharuskan tetap menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Setelah pegelaran wayang selesai, panggung kembali disemprot disinfektan guna mencegah penularan COVID-19.